Mau apa kamu? Mataku! Mataku perih! Mama Inem, tunggu aja ya, nanti Ayah juga pulang kok. Tuh kan, Inem malah tambah khawatir. Takut Nats-Nats kenapa-napa. Angel nih, Sinta. Sinta, kamu lihat Ayah nggak, Sinta? Dari semalam Ayah nggak pulang. Ayah kamu sudah pergi. Dan Eros meninggal. Ayah pergi kemana, Sinta? Dan Eros meninggal. Anjali, kamu yang sabar ya. Sinta bilang sama aku kalau ini semua bohong, Sinta. Kenyataannya seperti ini, Anjali. Ayah kamu itu bekerja sama dengan Eros dan juga Inus demi mendapatkan Mustika Sion. Mustika Sion? Dewa Naga pun berjanji untuk membantu mereka. Tapi mengorbankan telur aku. Itu anakku, Angelie. Kemarin Pak Nagraj menculik Karama. Dan dia mempertaruhkan nyawanya Karama dan telurnya Kasinta. Astaga, Ayah. Nas-Nas. Kok Nas-Nas jahat banget sih? Inem gak mau punya suami jahat. Eros benar-benar jahat. Begitu juga dengan Ayah. Terus siapa yang bunuh Eros? Yang bunuh Eros? Nagraj. Aku harus laporin Ayah. Halo, apa benar ini dengan Bu Angeli? Iya benar. Saya dari rumah sakit Puspa mau mengabarkan bahwa Pak Nagraj saat ini kritis karena kecelakaan. Apa? Ayah kecelakaan? Ayah! Ayah bangun, Ayah! Nesnaj, jangan tinggalin Inem, Nesnaj. Inem gak mau bobo sendiri. Saya sudah memaafkan Bapak. Pak Nagraj, di mana Ciku? Aku tidak tahu. Setelah kecelakaan itu, dia tidak bersamaku. Ayah, tolong maafkan aku. Dan Ayah, jaga Ayah. Diri kalian. Ayah, jaga diri kalian masing-masing. Ayah jangan tinggalin